Satreskrim Polres Blitar. Wabah hepatitis B menyerang puluhan warga di Kabupaten Magetan akibat kurang bisa menjaga kebersihan lingkungan. Tim Saberjudi Polres Malang berhasil mengamankan sejumlah orang pelaku perjudian dalam Pilkades Serentak Kabupaten Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara, kita berjumpa kembali di Jawa Timur hari ini, edisi Selasa 2 Juli 2019 bersama saya Herma Prabayanti. Dan saya Briansyah Dewandri. Selama 60 menit ke depan kami akan menyampaikan berbagai informasi aktual dan menarik. Dan saudara, inilah Jawa Timur hari ini selengkapnya. Saudara, kita buka informasi yang pertama. Seorang pelaku residivis pencurian kendaraan bermotor atau curanmor ditembak mati oleh petugas Satreskrim Polrestabes Surabaya Selasa dini hari tadi. Tim Resmo Polrestabes Surabaya terpaksa memberikan tindakan tegas kepada pelaku karena saat ditangkap melakukan perlawanan menggunakan pisau penghabisan saat akan dibekuk di kawasan Makam Rangkah Surabaya. Bandit naas yang terbujur kaku di kamar jenazah Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya ini, yakni MT asal Sampang, Madura. Pria 34 tahun ini diburu polisi setelah melakukan pencurian motor Honda Vario S2092LN di Jalan Tambak Asri sekitar pukul 9 pagi. Polisi yang sudah lama mengintai mengetahui keberadaan pelaku setelah mendapat informasi bahwa pelaku akan membawa motor hasil kejahatannya ke Madura, Jawa Timur. Berbekal informasi, petugas Satreskrim Polrestabes Surabaya langsung bergerak melakukan pengintaian. Alhasil, petugas melihat pelaku melintas di Jalan Kenjeran dengan motor hasil curiannya. Tak ingin targetnya lolos, petugas pun langsung melakukan pengejaran dan menyergap pelaku. Namun sayang, pelaku lolos dan melarikan diri ke area Makam Rangkah. Untuk menghentikan pelaku, petugas sempat memberikan tembakan peringatan, namun bukannya menyerah, pelaku justru menantang dengan mengeluarkan pisau penghabisan dan berusaha menyerang. Karena dianggap membahayakan jiwa petugas, tim Resmob akhirnya memberikan tindakan tegas dan terukur ke dada pelaku sebanyak 2 kali. Dari Surabaya, Joko Hermanto melaporkan. 2 orang sindikat penggelapan mobil antar kota berhasil dibekuk Satreskrim Polres Blitar. Tidak tanggung-tanggung, 9 unit mobil dan 4 unit sepeda motor berhasil disita dari tangan pelaku. Inilah 2 anggota sindikat penggelapan kendaraan bermotor antar kota yang berhasil diungkap Satuan Reserse Kriminal Polres Blitar. Masing-masing Irfan Akbar, 19 tahun, warga Kelurahan Bajang, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar, dan Muhammad Mike Amru Robi, 31 tahun, warga Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang. Tidak tanggung-tanggung, dari 2 sindikat ini petugas mengamankan 9 unit mobil yang rata-rata dipasang plat nomor polisi luar kota, 4 unit sepeda motor yang merupakan kendaraan bodong, puluhan plat nomor polisi dan STNK, serta beberapa BPKB. Di hadapan petugas, salah satu pelaku, Irfan, mengaku ia mendapatkan kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dari daerah Banyuwangi. Selanjutnya, ia menjual kendaraan tersebut secara online di media sosial. Dan jika ada yang berminat, maka ia akan bertransaksi secara langsung dengan pembeli di sekitar alun-alun atau Stadion Malang. Biasanya transaksi tengah-tengah. Ya, tengah-tengah. COD tengah-tengah. 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 Gimana? Biasanya di mana? Biasanya ya yang sering itu di Bendungan Karangkates. Karangkates. Bendungan Karangkates, Stadion Kanjuruan. Malang. Ya, Malang. Kepanjen. Satu unit tuh kamu dapat berapa kurang lebih? Untungnya untuk di 1.500.000 ke 2.000.000. Kok tipis? Ya. Kan ini roda 4 mobil. Iya, iya, Pak. Kapolres Blitar AKBP Anisullah M. Ridho mengatakan, para pelaku ini menawarkan kendaraan bodong di media sosial. Untuk roda 4 dijual di bawah 50 juta dan roda 2 dijual di bawah 10 juta.
Modusnya biasanya jual beli melalui media sosial, dan sumber kendaraan ini adalah kendaraan yang digelapkan oleh si tersangka dari leasing atau penipuan. Tersangka ini leasing juga? Tersangka ini bukan leasing, tapi dia memang mencari pasar dan mencari kendaraan untuk dipasarkan. Pihak kepolisian masih mengembangkan kasus ini untuk mengungkap jaringan besar yang berada di wilayah Jawa Timur. Pihak kepolisian juga mengimbau kepada masyarakat untuk lebih berhati-hati membeli kendaraan bermotor di media sosial yang harganya di bawah harga normal. Dari Blitar, Langkah Bahtiar melaporkan. Saudara, tetaplah bersama kami di Jawa Timur hari ini, dan kini kita ikuti berita aktual yang dihimpun tim redaksi kami hari ini. Status kejadian luar biasa mendorong Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur menggelar penyuluhan cegah hepatitis A di alun-alun Pacitan tadi malam. Selain penyuluhan, juga dibacakan doa agar masyarakat Pacitan terhindar dari wabah hepatitis A. Merebaknya wabah penyakit hepatitis A di Kabupaten Pacitan membuat Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur bersama pemerintah daerah menggelar penyuluhan. Penyuluhan dilaksanakan sebagai bentuk menghindari wabah hepatitis A. Acara yang dihadiri Bupati Indar Tarto dan jajaran Pemda Pacitan serta ratusan warga masyarakat ini dengan menyajikan bentuk perilaku hidup bersih dan sehat. Penanggulangan hepatitis A mencakup budaya kebersihan di lingkungan rumah. Penyakit hepatitis A yang dulu dikenal penyakit kuning ini kini mewabah di Pacitan. Penderitanya hingga saat ini tercatat mencapai 1.000 lebih penderita. Pada acara ini juga dilaksanakan doa bersama sebagai bentuk untuk terhindar dari wabah hepatitis A khususnya di Kabupaten Pacitan. Dari Pacitan, Heru Wicaksono melaporkan. Di area lain, wabah hepatitis B terjadi juga melanda di Kabupaten Magetan. Di Kabupaten Magetan tercatat puluhan warga terserang penyakit hepatitis B akibat kurang bisa menjaga kebersihan lingkungan. Penularan hepatitis B ternyata juga dialami warga di Magetan. Hal ini tampak dari catatan Rumah Sakit Umum Daerah Saidiman Magetan, di mana sekitar 80 pasien yang berobat terserang penyakit hepatitis B. Menurut Dr. Deni Sulistiorini, selaku pelaksana tugas kasih pelayanan medis RSUD Dr. Saidiman Magetan, jumlah penderita ini merupakan data kunjungan pasien mulai periode Januari hingga Juli 2019 ini. Menurut Dr. Deni, penularan hepatitis B tersebut lebih ganas daripada penularan hepatitis A dan harus diwaspadai serta diantisipasi. Budaya pentingnya melakukan kebersihan yang dilakukan dalam pola kehidupan sehari-hari di masyarakat merupakan budaya penting yang harus diterapkan, sehingga kita dapat terhindar dari virus maupun dari penyakit yang dapat menyerang kita sewaktu-waktu. Dari data kunjungan kami di Rumah Sakit Dr. Saidiman Magetan, mulai periode Januari sampai bulan Juli ini, ada sekitar 80 pasien. Kategorinya, dokter? Hepatitis apa? Hepatitis B. B semua? Ya, hepatitis B semua. Dengan merebaknya jenis penyakit hepatitis B di Kabupaten Magetan ini, diharapkan warga harus pandai-pandai melakukan budaya hidup sehat. Hal ini mengingat penyakit hepatitis ini dengan cepat menular dan termasuk salah satu penyakit yang membahayakan. Saudara, kini kita ikuti sesi dialog aktual yang akan dipandu oleh rekan kami Herma Prabayani. Tetaplah di Jawa Timur hari ini. Kita memasuki segmen dialog aktual kali ini. Masyarakat Jawa Timur dikejutkan dengan adanya wabah penyakit hepatitis. Ada hepatitis A dan ada hepatitis B. Hepatitis A terjadi di kawasan Pacitan, sementara hepatitis B terjadi di kawasan Magetan. Dua penyakit ini adalah dua penyakit yang penyertanya serta penularannya sedikit berbeda. Dan kami akan membahas bagaimana hepatitis A bisa menjadi kasus luar biasa di Kabupaten Pacitan dan bagaimana pencegahannya. Kami sudah mengundang narasumber, yaitu Kabid Kesmas Dinkes Provinsi Jawa Timur, Dr. Fitria Dewi MSI. Bu Fitri, dokter, terima kasih sudah hadir. Iya, selamat sore. Tadi di berita tayangan sebelumnya kami menjabarkan ada hepatitis A dan hepatitis B. Memang kasus yang sekarang sedang ramai diperbincangkan yang sedang KLB di kawasan Pacitan adalah hepatitis A. Sebelum kita masuk ke KLB tersebut,
mungkin bisa digambarkan bahwa hepatitis A dan B itu berbeda meskipun lokasinya bersebelahan, Pacitan dan Magetan. Silakan. Ya. Baik, begini. Jadi kalau hepatitis A itu memang dengan hepatitis B penularannya itu sudah beda. Okay. Hepatitis A itu penularan dari kalau kita bilang itu fekal ke oral. Jadi dari bawah ke atas, okay, gitu ke mulut. Tapi kalau yang penularan virusnya melalui itu. Tapi kalau hepatitis B itu penularannya melalui cairan tubuh, diantaranya adalah darah. Makanya kan kita ingatkan kalau suntik gitu ya, hati-hati jarumnya harus steril. Jadi dari segi cara penularannya sudah berbeda. Berarti ini tidak berkaitan ya meskipun lokasinya ya, sama. Betul. Baik, kita langsung masuk ke hepatitis A yang berada di kawasan Pacitan dan sudah menjadi KLB. Ya. Beberapa saat yang lalu ditetapkan menjadi KLB. Kejadian luar biasa. Catatan kami tanggal 25 Juni 2019 ya. Ditetapkan sebagai kejadian luar biasa penyakit hepatitis A di Kabupaten Pacitan. Begitu. Betul. Jumlah penderitanya itu luar biasa banyak dan tercatat banyak data simpang siur. Ada yang menyebut 500, 600, bahkan ada yang ribuan begitu. Nah, bagaimana ya sebenarnya catatan dari Dinkes Provinsi Jawa Timur? Ya. Baik. Saya kebetulan kemarin saya memang turun langsung di Pacitan ya. Dan kemarin pun kami ada rapat koordinasi bupati dengan seluruh OPD. Jadi memang Pacitan sudah bergerak dengan cepat dengan keputusan bupati menetapkan bahwa kondisi KLB di Pacitan atau KLB hepatitis itu sangat tepat karena kemudian untuk penanganan ini menjadi lebih intensif. Okay. Semua OPD ikut terkait. Jadi itu semua harus bergerak. Nah, mengenai data itu memang betul. Kita jujur saja, masyarakat ketika melihat hanya di running text begitu ya, 200 naik 400, 700 kemudian 900. Ini pasti menjadi sangat heboh sekali. Sebenarnya begini, perjalanan pertama itu pada waktu tanggal 15 Juni, Dinkes itu menerima laporan bahwa dari Puskesmas Sudimoro itu terjadi peningkatan untuk kasus hepatitis, ada 8 kasus. Okay. Itu pada tanggal 15 Juni. Kemudian pada waktu tanggal 16 Juni, teman-teman tim kesehatan di Pacitan itu sudah langsung turun melakukan pengumpulan data di sana, tentu dengan investigasi di sana, melakukan pengecekan. Tanggal 17 Juni, teman-teman waktu dengan intens turun ke bawah, itu memang mendapat ada 60 kasus yang ditemukan. Tindakan segera dilakukan, kemudian kita melihat ternyata ada penyebaran di 5 puskesmas di sekitar yang berdekatan. Artinya ini secara geografis karena puskesmas itu berdekatan, pasti ada sumber penularan yang kemudian menyebar cepat di sana. Tapi kemudian kami juga dengan provinsi, Dinas Kesehatan Provinsi, menerima kabar yang pertama, kami sudah langsung turun dengan tim lengkap. Kami mengecek, melakukan investigasi untuk sumber-sumber penularan. Kami mengambil sampel untuk yang menjadi dugaan sumber penularan. Di antaranya kan air, sumber air. Memang yang kami cek di sana sumber air yang ada itu memang terinfeksi. Sehingga kami berpikir ini harus dilakukan gerakan cepat. Bagaimana kemudian sumber-sumber air itu harus kembali sehat kembali. Nah, kalau jumlah kasus, kalau yang ditayangkan masyarakat melihat itu ada sampai 900 begitu ya. Itu kan kasus dari awal kejadian sampai dengan per tanggal 1 Juli kemarin, itu data akurat by name by address itu ada 975 kasus. Tapi itu kumulatif, jadi total kasus. Tapi kalau kita melihat data kasus yang muncul, sebenarnya memang puncak kasus itu ada di tanggal 19 Juni. Tanggal 19 Juni itu ada kejadian sampai 103 kasus baru. Tapi setelah dengan penetapan KLB, intens sekali untuk penanganannya, kasus itu turun. Kemarin waktu terakhir tanggal 1 Juli kami di Pacitan, jumlah kasus itu 17. Artinya dari 103 kemudian muncul kasus baru 17, itu nggak sampai 20% ya
ada kasus baru lagi muncul, artinya sudah terkendali. Penanganan sudah sangat bagus. Gitu. Penanganan tadi dikatakan adalah sumbernya diduga sumber air. Sumber air yang sama begitu. Betul. Apakah ada hubungan dengan gaya hidup masyarakat? Karena jika kami lihat catatannya adalah puskesmas tersebut penyebarannya berada di satu klaster atau satu area yang sangat berdekatan begitu. Yeah. Artinya mereka dimungkinkan mendapatkan sumber air yang sama. Betul. Nah, bagaimana caranya supaya masyarakat tidak semakin khawatir karena satu-satunya penghidupan ya sumber air itu. Begitu. Betul. Antisipasinya begini. Ya, jadi begini, ketika kita kemarin melihat sumber-sumber air, memang sekarang kan sudah masuk musim kemarau. Ya. Jadi air itu memang sudah semakin sedikit jumlahnya di tempat masyarakat itu mengambil untuk kebutuhan sehari-hari. Kemudian memang bukan karena sebenarnya teman-teman di sana masyarakat sana sudah tahu sih untuk bagaimana buang air besar, kemudian cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Tapi masalahnya air itu sulit didapat, sehingga mungkin kan ada resapan yang kemudian kurang bagus, resapan untuk septic tank atau yang apapun bentuknya jambannya itu masuk ke sumber air yang untuk konsumsi warga. Nah, antisipasi yang diambil oleh Bupati itu dengan cepat, kemarin memang waktu rakor, PDAM segera menyiapkan kebutuhan air warga itu jangan sampai kurang. Dan sumber air yang dibawa oleh PDAM dengan tangki-tangkinya, itu pun dari dipastikan air yang sehat. Jadi bersih, tidak berbau, dan tidak berwarna. Artinya masyarakat akan mengkonsumsi air itu memang air yang sehat. Dan kemarin saya tahu tidak hanya dari PDAM saja yang dikerahkan. Seperti dinas kebakaran, itu pun kan punya truk tangki itu kemarin diminta untuk juga membantu untuk menyalurkan air bersih ke warga. Itu memang antisipasi paling tepat untuk saat ini. Karena segera memberikan kebutuhan air itu tercukupi di warga. Oke, nah. Ini masyarakat yang melihat informasi tidak hanya di Jawa Timur, tapi hampir di seluruh Indonesia begitu tahu bahwa ada penyebaran yang begitu masif penyakit hepatitis A. Tapi banyak juga masyarakat yang tidak paham seberapa faktor resiko dari penyakit hepatitis A. Sebelum kita lebih jauh, mungkin bisa dijelaskan faktor resiko yang terjadi jika seseorang terserang penyakit hepatitis A. Dekatkah dengan kematian? Oh, kalau dekat dengan kematian, kalau orang istilahnya banyak enggak kematiannya? Hampir tidak ada, kecil sekali. Ada tapi kecil sekali, 0,0 sekian gitu ya. Artinya kecil. Dibandingkan demam berdarah, itu risiko kematiannya lebih tinggi, sangat tinggi di demam berdarah begitu. Okay. Jadi tapi memang penyebarannya ini sangat cepat gitu ya. Jadi oleh karena itu memang kita mengedukasi masyarakat. Bagaimana dia harus menjaga, sebenarnya sangat mudah untuk pencegahannya. Jaga kebersihan lingkungan, artinya salah satunya adalah cuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Gunakan jamban yang sehat. Ke kamar mandi juga tolong dibersihkan. Kita kemarin juga ngirim itu Lysol segala macam, kami kirim juga dari provinsi. Terus sumber air diyakinkan bahwa itu tidak tercemar. Kalaupun itu tercemar, lakukan klorinasi. Kemudian diberikan kaporit segala macam. Jadi memang masyarakat mungkin 1-2 hari mau mengkonsumsi baunya nggak enak gitu ya. Rasanya nggak enak, tapi hari ketiga itu sudah sangat berkurang dan bisa mengkonsumsi kembali. Cepat penyebaran karena sumber air yang sama. Artinya mereka tinggal di satu klaster, bukan hanya Kabupaten Trenggalek. Ada kabupaten sekitar yang memang dekat dengan area tersebut. Betul. Nah, bagaimana Dinas Kesehatan Provinsi mengantisipasi supaya tidak menyebar kemana-mana? Karena catatan kami juga sudah mulai nih menyebar ke kabupaten tetangga. Betul, jadi kemarin kami sudah menyampaikan bahwa warning untuk kabupaten-kabupaten yang berbatasan dengan Pacitan. Di antaranya memang ada Trenggalek, Ponorogo, kemudian mungkin agak minggir sedikit lagi mungkin ada Madiun, tapi mungkin juga ada yang berseberangan di luar provinsi. Nah, kami sudah mengingatkan untuk berhati-hati, waspada, tingkatkan untuk PHBS. Tingkatkan, cek kembali lingkungan, jadi sanitasi, sumber-sumber air, tolong cek kembali. Karena memang betul, kalaupun ini sekarang sudah mulai ada penularan begitu di wilayah tetangga mungkin begitu, itu karena memang mobilitas. Ya, dan memang
secara geografis alamnya juga memungkinkan juga sama, ada kekeringan di sana, sumber airnya sama. Sudah diperiksa? Maksudnya sudah ada survei kah atau rencana survei bagaimana dari Dinas Kesehatan? Kami secara kedinasan sudah memberikan peringatan, mengingatkan seluruh teman-teman di seluruh kabupaten yang ada di Jawa Timur, tidak hanya yang tetangga dengan Pacitan, semuanya untuk meningkatkan PHBS-nya, kemudian waspadai untuk kesehatan lingkungannya. Kalaupun ada penderita, segera untuk cek tidak hanya penderitanya, tetapi yang ada di satu rumah, lingkungan di tetangganya, semua dicek. Jadi kami segera begitu ada kasus, kami akan melakukan surveillance untuk di sekitar. Di luar Pacitan, sudah adakah laporan kasus lain? Ya, kami belum data secara detail, tapi hari ini Bapak Kepala Dinas Kesehatan sudah bergerak ke Trenggalek. Untuk kita antisipasi untuk melihat betul keadaan yang ada di sekitarnya. Jadi kami semua sudah berjaga-jaga, siap semua untuk mewaspadai kondisi ini. Oke. Pasien-pasien begitu banyak, jumlah total kasus saya catat lagi, total kasus artinya bukan yang sedang dirawat tapi semua baik yang sudah sembuh, itu ada 975 kasus. Berarti 975 orang yang pernah mengidap penyakit terinfeksi hepatitis A tersebut harus terus dikawal. Apakah diberikan sosialisasi khusus atau apa supaya mereka tidak kemudian bisa menularkan penyakit tersebut, meskipun catatannya sudah sembuh begitu? Betul. Jadi memang kita sudah mengingatkan masyarakat, kalau ada penderita hepatitis A, segera untuk dibawa ke rumah sakit atau puskesmas. Kami berikan layanan kesehatan. Kemudian memang harus istirahat cukup. Memang tidak semuanya, kemudian ada yang pulang, tidak semuanya rawat inap, karena kan kondisinya berbeda-beda. Kalaupun dia pulang, ada pesan bahwa tadi cukup istirahat, dia tidak boleh menjadi penjamah makanan. Artinya dia tidak boleh untuk masak dulu, memilih bahan makanan, kalau orang Jawa racik-racik, bahkan mungkin ada undangan minta tolong tetangganya rewang, jangan dulu gitu ya. Nah, artinya betul. Jadi jangan menjadi penyambah makanan, karena itu masih memungkinkan ada penularan. Sekali lagi, gunakan jamban sehat, cuci tangan air pakai sabun, itu yang kami ingatkan. Dan tidak boleh bergantian untuk peralatan makan mungkin untuk pencegahannya, betul. Untuk memutus rantai penularan. Kemudian kamar mandi, dijaga kebersihannya, berikan lisol di sana untuk bisa membunuh kuman-kuman yang ada di sana. Kalau ada sumber-sumber air yang mungkin kita duga itu tidak tercemar begitu, segera untuk diberi kaporit. Jadi, masa inkubasi berapa lama? Masa inkubasinya memang cukup panjang. Sehingga kalau penderita yang sakit kemudian dinyatakan sudah sembuh, kita akan pantau sampai 6 bulan. Itu pun tiap 2 minggu dia diminta untuk kontrol. Kita agar akan pantau tidak, kembali begitu kasus KLB-nya segera dicabut. Dan memang ini harus disosialisasikan ke masyarakat bahwa jangan sampai meskipun merasa sudah sehat, sudah sembuh, terus kemudian masih berinteraksi, harus menjaga diri dan lingkungan. Dan betul, dan dia harus istirahat, cukup istirahat dulu gitu ya. Ciri-cirinya jika terkena penyakit hepatitis A, apa yang ciri-ciri fisik seperti apa, kemudian harus melakukan apa? Terasa mual, muntah, kemudian kalau orang dulu kan bilang sakit kuning gitu ya. Jadi mata itu kelihatan kuning, badan mungkin kuning gitu, ikterus ya kalau istilahnya, karena itu ada serangan di hati. Kemudian mohon maaf, air kencing itu berwarna coklat seperti teh begitu. Itu yang biasanya dikeluhkan masyarakat dan tanda-tanda yang gampang dilihat seperti itu. Harus langsung kontrol ke dokter atau adakah cara penanganan mudah yang bisa dilakukan di rumah? Ya, pesan pertama ya memang harus periksa ke dokter dulu. Cek dulu, dipastikan apakah itu benar hepatitis A begitu. Sehingga kemudian disarankan apa yang terbaik untuk dia harus lakukan. Dan memang sekarang yang penting asupan gizi juga ya. Ya, betul. Dan masyarakat, apa himbauan kepada masyarakat? Karena sekarang kan masyarakat penularan penyakit beragam dan sangat mudah. Ini kita agak melebar sedikit, tidak hanya hepatitis A. Penyebaran penyakit sekarang sangat mudah. Sebenarnya apa yang harus dilakukan dan faktor penentu apa agar tubuh kita selalu sehat? Ya, yang penting itu memang jaga untuk kesehatan lingkungan dan jaga kesehatan pribadi.
Kalau pribadi ya jelas tadi pesan kami penularan itu banyak karena tangan ya. Cuci tangan pakai sabun dan air mengalir, itu pesan. Kemudian kalau khusus ini tadi menggunakan air bersih, kemudian toilet atau jamban yang sehat. Tapi yang penting juga tubuh dijaga dengan makan asupan yang sehat, makan sayur dan buah, kemudian aktivitas fisik setiap hari. Itu gerakan masyarakat untuk hidup sehat. Kalau itu kita lakukan secara rutin, lingkungan kita terjaga, semoga itu bisa semua masyarakat di Jawa Timur ini menjadi sehat. Baik. Ya, yang mungkin satu yang saya baik, bisa sampaikan silakan. Biar masyarakat tenang begitu. Jadi kemarin data kemarin kami di Pacitan kasus baru itu hanya 17 kasus. Hanya 17, ya. Kemudian yang penderita dirawat di fasilitas kesehatan itu Ngadirojo itu cuma 5 orang, Tegal Ombo 1 orang, Puskesmas Sukorejo 8 orang, Puskesmas Tulakan 1 orang, Bandar 1 orang, Arjosari 1 orang. Berarti tidak jumlahnya banyak, itu terus menurun. 20 tinggal 27 saja, bukan 27 okay, pasien yang dirawat. Jadi mungkin mungkin beritanya belum tersampaikan ke masyarakat, kondisi di Pacitan sudah terkendali. Baik, sudah terkendali. Semoga ALB segera dicabut. Terima kasih, Dokter Fitria, atas masukan dan informasi kepada masyarakat. Dan pemirsa, memang kunci dari kesehatan tubuh kita adalah dari diri sendiri, jaga lingkungan dan amati lingkungan Anda. Jangan sampai Anda berada di lingkungan yang tidak bersih. Otomatis kesehatan tubuh kita jadi menurun. Demikian dialog aktual kali ini. Kami perdengar kumandangkan azan maghrib dan nanti kami akan lanjutkan informasi-informasi menarik lainnya dalam Jawa Timur hari ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an التالي.
والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Anda kembali dalam Jawa Timur hari ini. Pagi tadi, Wakil Rakyat DPRD Provinsi Jawa Timur menggelar rapat paripurna dengan 4 agenda dan salah satunya pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap Raperda tentang perubahan kedua atas Perda nomor 1 tahun 2012 tentang retribusi daerah. Rapat paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur dari fraksi Partai Gerindra, Cucu Sunario, diawali dengan laporan Badan Anggaran terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2018. Usai laporan Badan Anggaran terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2018, pada agenda kedua, semua fraksi menyatakan menyetujui perubahan kedua atas Perda nomor 1 tahun 2012 tentang retribusi daerah. 8 fraksi menyerahkan pendapatnya terhadap pimpinan rapat, sementara fraksi PAN membacakan pendapatnya dengan meminta agar gubernur memperhatikan esensi dari retribusi yang diharapkan memberi manfaat bagi masyarakat. Dari persetujuan tersebut, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa dengan pimpinan Dewan melakukan penandatanganan pengambilan keputusan menjadi perda yang menjadikan pemerintah provinsi dalam menggali pajak dan retribusi daerah. Menurut Gubernur Jawa Timur, dengan perubahan perda retribusi yang memungkinkan penambahan objek retribusi baru, namun bukan semata mengejar PAD, tapi bagaimana upaya untuk meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat. Pada agenda terakhir, Gubernur Jawa Timur menyampaikan jawaban eksekutif atas pemandangan umum fraksi terhadap Raperda tentang perubahan bentuk badan hukum perusahaan daerah air bersih menjadi perusahaan perseroan daerah. 25 orang peserta studi strategi dalam negeri program pendidikan reguler angkatan ke-59 Lembaga Ketahanan Nasional, Lemhanas, yang tadi berkunjung ke Kodam 5 Brawijaya. Kunjungan ini merupakan bagian kunjungan studi ke sejumlah instansi strategis guna memberikan masukan dan kajian termasuk di bidang pertahanan. Peserta studi strategi dalam negeri program pendidikan reguler angkatan ke-59 Lemhanas siang tadi diterima Kasdam 5 Brawijaya, Brigadir Jenderal TNI Bambang Ismawan di ruang Hayamuruk Kodam 5 Brawijaya. Dalam sambutannya, Kasdam 5 Brawijaya memaparkan secara garis besar gambaran pertahanan khususnya di wilayah Jawa Timur. Hal ini tentunya menjadi hal penting bagi para peserta ESDN Lemhanas yang akan melakukan kajian terkait strategi pertahanan dan potensi ancaman di wilayah Jawa Timur. Sementara itu, Ketua Rombongan Peserta ESDN Lemhanas, Irjen Pol Sambudi Gusdian mengatakan, para peserta studi nantinya selain akan menggali sejumlah informasi sebagai bahan materi kajian, juga akan memberikan masukan kepada pihak terkait, termasuk pemerintah, sebagai bahan pertimbangan sebelum mengeluarkan sebuah kebijakan. Nah, beliau-beliau kan mau mencari data untuk kajian dari siswa Lemhanas untuk kajian strategi dalam negeri, ya, selaku Jawa Timur. Makanya tadi disampaikan tentang peran Kodam bagaimana terhadap bidang ya Ipolek, Sosbud, dan KAM. Ya. Di sini kita akan menerima data-data dan tadi diskusi tentang aspek-aspek pertahanan. Dan tadi muncul dari teman-teman penanya maupun moderator, dan semua alhamdulillah data yang diharapkan akses dapat didapat dengan baik oleh para peserta, dan mudah-mudahan nanti bisa menjadikan bekal bagi peserta untuk memotret yang sesungguhnya tentang aspek Hankam di wilayah Jawa Timur. Lembaga Ketahanan Nasional Lemhanas selama ini dikenal sebagai lembaga yang telah melahirkan banyak kader-kader pemimpin nasional yang potensial. Di bidang pengkajian, Lemhanas telah banyak menghasilkan konsep-konsep yang mewarnai kebijakan penyelenggaraan negara, antara lain konsep geopolitik Indonesia yang diimplementasikan dalam doktrin wawasan Nusantara dan geostrategi Indonesia dalam doktrin ketahanan nasional. Wakapolda Jawa Timur Brigjen Pol Tony Harmanto menerima rombongan kunjungan kerja Lemhanas di Gedung Rupatama Polda Jawa Timur untuk keperluan studi selama 5 hari. Pada kunjungan kerja tersebut, peserta studi Lemhanas akan mempelajari potensi dan permasalahan yang ada dalam negeri khususnya Jawa Timur.
Wakapolda Jatim Brigjen Pol Tony Hermanto menerima kunjungan peserta studi Strategi Dalam Negeri Program Pendidikan Reguler Angkatan 59 Lemhanas RI di Gedung Rupatama Polda Jawa Timur. Lembaga Ketahanan Nasional Lemhanas merupakan lembaga pemerintah non-kementerian yang bertugas melaksanakan tugas pemerintah di bidang pendidikan pimpinan tingkat nasional, pengkajian strategis ketahanan nasional, dan pemantapan nilai-nilai kebangsaan. Pada kunjungan kerjanya di Jawa Timur ini, rombongan kerja Lemhanas menyimak paparan dari para anggota Polda Jatim. Pada paparannya kepada peserta studi Lemhanas diantaranya, sasaran prioritas Polda Jatim tahun 2019 dimulai terwujudnya pencegahan yang proaktif terhadap potensi kejahatan dan gangguan Kamtibmas serta PAM Pemilu 2019 hingga terwujudnya penegakan hukum secara profesional, berkeadilan, transparan, akuntabel, objektif, dan tidak melanggar HAM. Kali ini mereka melakukan studi strategi dalam negeri untuk mencari data tentang bagaimana keberhasilan pembangunan Provinsi Jawa Timur, termasuk bagaimana keberhasilan Polda Jatim dalam menjaga stabilitas Kamtibmas. Bahkan mereka kali ini akan melakukan kegiatan sosialisasi dengan mengikutsertakan teroris yang sudah sadar bersama Polri, nanti akan melakukan semacam deradikalisasi terhadap kelompok-kelompok yang masih diduga melakukan paham-paham seperti itu. Tentu tujuannya ini sangat baik sekali, bahwa bukan berarti Polda Jatim akan melakukan hal-hal yang pemaksaan, tetapi justru disinilah peran Polda, pemerintah daerah, TNI sinergis bersama-sama untuk menciptakan situasi yang lebih kondusif. Kita berharap bahwa upaya-upaya yang telah kita lakukan selama ini dalam mengelola Kamtibmas ini tentu bisa menjadi evaluasi bagi tim Lemhanas untuk bisa mengkaji, melihat kekurangan atau kelebihan yang kami lakukan berkaitan dengan kemampuan seluruh anggota kita dalam mengelola Kamtibmas. Ada beberapa hal strategis yang telah disampaikan oleh peserta studi strategi dalam negeri program pendidikan reguler Angkatan 59 Lemhanas RI saat sesi tanya jawab. Para peserta yang berasal dari TNI, Polri, dan ASN ini diharapkan setelah menyelesaikan kunjungan kerja dapat memberikan kajian berupa sumbangsih pemikiran dalam memajukan sektor keamanan, perekonomian, politik, pendidikan maupun budaya di Jawa Timur. Sebanyak 2.000 peserta dari berbagai daerah di Indonesia mengikuti kegiatan perkemahan tahun 2019 di Bumi Kosambi, Wojo Jombang kemarin. Kegiatan perkemahan tersebut digelar oleh Lembaga Dakwah Islam Indonesia LDII Jombang. Diawali dengan pementasan pencak silat, sedikitnya 2.000 peserta dari berbagai daerah di Indonesia ini berkumpul di bumi perkemahan seluas 26 hektar di Kosambi Wojo, Desa Sambirejo, Kecamatan Wonosalam, Jombang. Para peserta melaksanakan berbagai kegiatan, di antaranya bakti sosial, pengecoran jalan menuju lokasi acara, pembagian sembako sebanyak 460 paket, off-road, pameran usaha kecil menengah UKM sebanyak 170 stan, dan pementasan budaya dari daerah asal para santri. Ketua Panitia Kegiatan Permata Cai, Didik Tondo Susilo mengatakan, acara diadakan sebagai sumbangsih membentuk karakter pemuda Indonesia agar tidak terpengaruh dengan budaya asing. Ingin ikut serta dalam membentuk karakter pemuda bangsa Indonesia dalam rangka meningkatkan karakter yang budaya Indonesia nih, tidak terpengaruh dengan budaya asing, tidak terpengaruh dengan penyalahgunaan narkoba, dan tetap berpedoman bahwa entrepreneur itu adalah wajib dimiliki oleh para generasi muda kita. Sementara itu, mewakili Gubernur Jawa Timur, PLT Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur, Hudiono mengatakan, generasi muda Lembaga Dakwah Islam Indonesia, LDII, harus menjadi penggerak kesejahteraan masyarakat di Jawa Timur. Generasi muda sekarang itu harus diarahkan. Ya, kalau pemerintah tidak turun, tidak campur tangan, tidak hadir, ini yang saya kira jadi tidak optimal. Kita kepingin yang bonus demografi ini kita optimalkan, yang di mana mereka juga bisa menjadi basis-basis penggerak kesejahteraan masyarakat di Jawa Timur. Bagi Pemprov Jawa Timur, sumbangsih LDII luar biasa dari segi keagamaan, pendidikan, dan pertumbuhan ekonomi di Jatim.
Pemprov akan memberikan support dana dan tenaga praktisi atau ahli di segala bidang kepada organisasi-organisasi sosial dan keagamaan lainnya. Dari Jombang, Hari Sukemi melaporkan. Peringatan HUT Bayangkara ke-73 Polres Jombang mendapat kejutan dari Dandim dan Pejabat Kodim 0814 Jombang dengan mengantar sejumlah tumpeng ke Mapores. Kejutan tersebut merupakan bukti kedekatan dan sinergitas hubungan yang harmonis antara Polri dan TNI. Bertepatan peringatan HUT Bayangkara ke-73, Polres Jombang menggelar upacara di lapangan Mapolres. Sehingga seluruh perwira sedang berada di Mapolres karena agenda akan dilanjutkan dengan pelepasan anggota Polres yang memasuki masa pensiun. Pada saat menunggu agenda berikutnya, tiba-tiba satu barisan yang diawali dengan musik patrol masuk ke halaman Mapolres. Yang mengejutkan, Letkol ARM Beni Sutrisno dan Dim 0814 Jombang justru berada di barisan paling depan. Tentu saja kedatangan rombongan ini mengejutkan Kapolres Jombang, AKBP Fadli Widianto. Dengan penuh rasa haru, Kapolres Jombang menyambut dan memeluk Dandim seerat-eratnya. Datang ke Mapolres, Dandim tidak sendirian, melainkan didampingi seluruh pejabat Kodim 0814 Jombang dan 21 dan Ramil se-Jombang. Kejadian yang tanpa diketahui sebelumnya ini juga membawa sejumlah tumpeng ulang tahun, sehingga secara mendadak pula digelar upacara tumpengan ulang tahun di teras Mapolres. Dandi memberikan ucapan selamat ulang tahun dan selalu bersedia membantu kepolisian jika diperlukan sewaktu-waktu. Kapolres juga menyampaikan ucapan terima kasih atas kejutan hadiah tumpeng. Keakraban keduanya merupakan wujud dari kekompakan seluruh prajurit TNI dengan Polri di lapangan. Peringatan HUT ke-73 Bayangkara, Satlantas Polres Pasuruan memberikan pelayanan ekstra kepada pemilik SIM yang masa berlakunya habis. Pelayanan dengan mendatangi ke rumah warga secara gratis tersebut diberi nama Grebek SIM. Sejak pagi hari, petugas Satlantas Polres Pasuruan mengunjungi rumah warga dengan membawa bus SIM keliling untuk memberikan pelayanan gratis bagi pemilik SIM yang habis pada 1 Juli. Dalam pelayanan SIM gratis yang diberi nama Grebek SIM ini harus memenuhi syarat-syarat perpanjangan SIM C yang dimiliki. Selanjutnya petugas melakukan entry data dan foto di dalam bus SIM keliling yang dibawa dari Polres Pasuruan untuk melakukan pencetakan SIM perpanjangan. Kegiatan pelayanan SIM gratis yang dilakukan oleh Satlantas Polres Pasuruan tersebut disambut gembira oleh warga. Apalagi buat yang jauh dari Polres itu, ya cukup senang apalagi dilayani seperti lebih menaungi aja. Setelah proses pencetakan selesai, petugas memberikan SIM baru milik warga yang masa berlakunya telah habis. Kita menjemput bola masyarakat yang khususnya mati atau masa berlaku SIM-nya itu mati pada tanggal 1 Juli 2019. Sehingga kita datangi ke rumahnya, kita buatkan perpanjangan di rumahnya, kemudian setelah itu kita juga gratiskan untuk pembayaran PNBP-nya. Kegiatan ini merupakan pelayanan ekstra dari Polres Pasuruan dan kegiatan ini akan terus ditingkatkan pada tahun berikutnya sebagai bukti pelayanan prima untuk masyarakat. Dari Pasuruan, Arif Masbukin melaporkan. Tim Saber Judi Polres Malang berhasil mengamankan sejumlah orang pelaku perjudian dalam Pilkades Serentak Kabupaten Malang minggu lalu. Selain menangkap 11 tersangka, Tim Saber Judi Polres Malang juga mengamankan barang bukti uang hampir 90 juta rupiah. Pesta demokrasi dalam pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Malang dikotori dengan praktek perjudian. Mereka pelaku botoh ditangkap di tempat berbeda, 3 orang ditangkap di wilayah Kecamatan Wagir, 2 orang di Kecamatan Tumpang, dan 6 orang lainnya ditangkap di wilayah Kecamatan Sumber Pucung. Para pelaku ditangkap 2 dan 1 hari jelang proses pemilihan Pilkades pada 28 dan 29 Juni 2019. Dari 11 tersangka tersebut, petugas mengamankan Rp89.800.000. Kapolres Malang, AKBP Yade Setiawan Ujung menjelaskan, modus perjudian dalam Pilkades dengan menebak siapa pemenang dengan sejumlah uang taruhan. C.
Jika tepat, mereka akan mendapat uang sesuai dengan jumlah uang taruhan yang dipasang. Sebaliknya, jika tidak tepat, uang taruhan akan jadi milik penyelenggara judi. Nah, 11 orang ini, karena sebelumnya kita sudah berikan himbauan, pencegahan tetap tidak dihiraukan, kita lakukan penegakan hukum. Kita lakukan proses hukum dengan pasal 303 ayat 1 KUHP, yaitu perjudian dengan ancaman pidana 10 tahun. Sebelumnya, sejak jauh hari, Polres Malang sudah menghimbau masyarakat untuk tidak bermain judi dalam Pilkada Serentak tahap 3 tahun 2019. Dalam kasus ini, petugas terus mengembangkan peran masing-masing tersangka, apa ada kaitannya dengan memenangkan salah satu calon dalam Pilkades. Atas perbuatannya, 11 tersangka terpaksa harus menghuni ruang tahanan Mapolres Malang dan dijerat pasal tentang perjudian dengan ancaman pidana 10 tahun penjara. Dari Kabupaten Malang, Arif Masbukin melaporkan. Saudara, berikut kami sampaikan berita olahraga yang dihimpun tim redaksi kami. Kontingen Kabupaten Tuban ditargetkan masuk 10 besar dalam ajang Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur 2019. Target tersebut realistis mengingat Tuban menjadi bagian dari tuan rumah. Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kabupaten Tuban menggelar acara pemberangkatan kontingen Tuban yang akan mengikuti Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov 6 Jatim tahun 2019. Kontingen Tuban memberangkatkan sebanyak 452 atlet dan ofisial dengan mengikuti 36 cabang olahraga. Di hadapan ratusan atlet dan pelatih, Ketua KONI Tuban Mirza Ali Mansur berpesan agar para atlet mampu mengeluarkan kemampuan terbaik mereka serta menjaga sportivitas dalam bertanding. Sementara itu, Bupati Tuban Fatkul Huda dalam acara pemberangkatan kontingen ini berharap Tuban mampu masuk 10 besar Porprov ke-6 Jatim ini. Target tersebut realistis mengingat prestasi Tuban di ajang Porprov terus meningkat serta Tuban menjadi tuan rumah. Untuk memberikan semangat kepada para atlet, pihak Pemkab Tuban akan memberikan bonus total lebih dari 1 miliar rupiah. Pemberian bonus uang bagi para atlet tersebut akan disesuaikan dengan medali yang mereka dapat. Yang target yang realistis, karena sebelumnya dulu kan 32. Kemudian dalam beberapa tahun ini kan sudah turun menjadi 14, kemudian turun lagi menjadi 10 besar dengan target yang realistis. Kita tidak mau langsung target harus juara umum. Kita ada yang tahu diri ya, karena perbaikan kan mulai dari. Tidak bisa kita ini asalnya 30, langsung sekarang jadi juara umum. Itu kan surapan. Anggaran bonus tersebut bersumber dari APBD dan nantinya akan diberikan usai Porprov Jatim. Seperti diketahui, Tuban menjadi tuan rumah Porprov Jatim bersama 3 kabupaten lain, yakni Gresik, Lamongan, dan Bojonegoro. Kabupaten Bojonegoro sebagai salah satu tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur ke-6 tahun 2019 yang menggelar 12 cabang olahraga juga menurunkan 294 atlet dengan target 12 medali emas. Target tersebut disampaikan Bupati Bojonegoro Anna Muawanah usai memimpin selamatan dan doa bersama jelang Porprov di Pendopo Kayangan Api kemarin. Menurut Bupati Bojonegoro, Anna Muawanah, target 12 medali emas, 14 perak, dan 16 perunggu ini dinilai cukup realistis. Hal ini disampaikan Bupati Bojonegoro, Anna Muawanah, usai memimpin selamatan dan doa bersama jelang Porprov di Pendopo Kayangan Api. Pada Porprov Jawa Timur ke-6 tahun ini, Bojonegoro sebagai salah satu tuan rumah menerjunkan sebanyak 294 atlet. Mereka akan berlaga di 26 cabang olahraga dari total 43 cabang olahraga yang dipertandingkan. Pemkab Bojonegoro optimis target tersebut dapat realisasi sebab selain faktor tuan rumah, juga terus mensupport para atlet dengan menyediakan bonus dalam bentuk uang maupun beasiswa pendidikan sebagai pemacu semangat atlet yang berlaga. Beberapa cabang olahraga yang diproyeksikan sebagai lumbung medali bagi kontingen Bojonegoro diantaranya panahan, judo, dan pentaku. Namun tidak menutup kemungkinan banyak terjadi kejutan di cabur-cabur yang lain. Bojonegoro ikut beberapa cabang olahraga dan harapan kami seluruh yang kontestasi bisa mendapatkan medali dari tingkatan medali. Namun kami juga punya target super spesial yaitu di cabur panahan.
kira-kira berapa Bu target untuk medali emas? Kemarin 12 ya, katanya di koran, mudah-mudahan bisa naik. Karena memang rasio atlet yang kita kirim beberapa cabur kita nggak mengikuti, dan tentunya ini ada masa transisi kemarin, dan mudah-mudahan ke depan kami bisa menyiapkan lebih baik lagi untuk Pemprov di tahun berikutnya. Ya. Pada gelaran Porprov ke-6 ini, Bojonegoro menjadi tuan rumah bersama Kabupaten Tuban, Gresik, dan Lamongan. Dari 43 cabang olahraga, terdapat 12 cabang. Di antaranya akan digelar di Bojonegoro, yakni voli indoor, sepak bola, sepak takraw, catur, angkat berat, pentaku, anggar, judo, panahan, tenis meja, angkat besi, dan binaraga. Sebanyak 3 atlet panahan putra dipersiapkan Perpani Pacitan untuk turun di ajang Porprov Jatim 2019. Peluang atlet panahan Pacitan untuk mendapat medali emas harus bersaing dengan kontingen Kota Surabaya. Ketiga atlet panahan putra Pacitan ini masing-masing Rido, Rizky Bilah, dan Mulyadi. Mereka akan turun di kelas standar putra jarak 30, 40, dan 50 meter nasional. Pemusatan latihan di lapangan Dinas PU Pacitan telah dilakukan sejak sebulan lalu dengan target yang dibebankan Perpani Pacitan mampu meraih 1 emas dan 2 perak. Minimnya peralatan yang dimiliki Perpani Pacitan menjadi kendala latihan untuk merealisasikan target yang dibebankan pada cabang panahan. Saat ini peralatan yang digunakan para atlet masih milik sendiri dan Perpani Pacitan belum mampu untuk pengadaan peralatan karena minimnya pendanaan dari pemerintah daerah. Di cabang olahraga panahan Porprov nanti yang bakal dimainkan di Bojonegoro, kontingen panahan Pacitan rencananya akan berangkat besok. Cabang panahan ini saingan terberat untuk meraih medali datang dari kontingen Kota Surabaya yang telah didukung peralatan dan sarana lainnya, termasuk pelatih nasional, serta jumlah atlet yang turun banyak. Di Porprov tahun ini, Kabupaten Pacitan akan mengikuti 13 cabang olahraga dengan jumlah atlet dan ofisial 127 orang. Dari Pacitan, Heru Wicaksono melaporkan. Setelah vakum 3 tahun, kejuaraan karate Piala Wali Kota Surabaya kembali akan digelar. Kejuaraan yang akan berlangsung tanggal 26 hingga 28 Juli mendatang diikuti 3 negara, Malaysia, Brunei Darussalam, serta 1 negara Eropa, Malta. Perhelatan kejuaraan karate Piala Wali Kota Surabaya yang sempat berhenti selama 3 tahun kini kembali dihidupkan lagi melalui kejuaraan bertitel internasional. Bahkan pada kejuaraan tahun ini akan diikuti 3 negara masing-masing Malaysia, Brunei Darussalam, serta 1 negara Eropa, Malta. Sementara untuk peserta lain di tanah air akan hadir daerah seperti NTT, Bali, Makassar, Papua, Medan, DKI Jakarta, Jabar, serta perguruan karate yang ada di wilayah Jawa Timur. Menurut penyelenggara, pada acara jumpa pers, jumlah peserta ditargetkan mencapai 2.000 peserta dengan hadiah total sebesar 100 juta rupiah. Diharapkan dengan adanya kejuaraan yang bersifat internasional tersebut akan memotivasi atlet karate di Indonesia untuk meraih prestasi terbaik. Harapan saya untuk atlet di Jawa Timur maupun harapan saya di atlet Indonesia kita untuk meningkatkan prestasi bisa membuktikan bahwa mereka itu benar-benar juara dan pemenang di kejuaraan ini, dan mungkin suatu kelak dia bisa membawa nama Indonesia untuk ke kejuaraan internasional dunia lainnya. Kejuaraan karate Piala Wali Kota Internasional ini akan digelar tanggal 26 hingga 28 Juli mendatang di DPL, Jalan Ahmad Yani, Surabaya. Sementara nomor yang dipertandingkan kata dan komite dengan jumlah 10 kelas mulai dari pra usia dini 7 tahun, senior hingga kelompok TNI dan veteran. Suasana haru menyelimuti rumah orang tua pilot helikopter M117 Kapten JMS Aris Afik yang hilang kontak di Papua Jumat lalu. Keluarga berharap Kapten Aris dapat segera ditemukan dengan keadaan selamat. Suasana haru menyelimuti rumah orang tua pilot helikopter MI-17 Kapten JPM Aris Afik di perumahan Tikusan, Desa Tikusan, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro. Sejak mendengar kabar hilangnya heli yang dikemudikan putranya hilang kontak pada Jumat 28 Juni lalu, rumah Ismono dan ibunya Maika, orang tua Kapten Aris, banyak didatangi tamu, terutama dari kerabat dan anggota TNI hingga jajaran Kodim Kabupaten setempat.
Ibunda Kapten Aris menceritakan kabar hilangnya kontak helikopter yang dikemudikan putranya di Pegunungan Bintang, Papua pertama kali diberitahukan oleh adik Kapten Aris yang juga seorang anggota TNI di Semarang. Informasinya ini Bu minta doanya Mas Helinya lagi hilang kontak. Tapi dengar-dengar ada yang lihat sempat muter dua putaran. Dua kampung apa dua desa apa dua anu landing darurat. Iya. Sudah cuma putra pertama dari dua bersaudara ini baru menikah pada tahun 2016 dan saat ini dikaruniai satu orang anak. Informasi yang diterima orang tua sebelum hilang kontak helikopter tersebut sempat berputar-putar dua kali. Kini orang tua pilot hanya bisa berdoa agar anaknya ditemukan dalam keadaan selamat. Dari Bojonegoro, Sumali melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, puluhan wali murid di Kecamatan Kranggan, Kota Mojokerto sejak pagi antri mendaftarkan anaknya masuk sekolah dasar. Para wali murid rela antri sejak subuh karena sistem zonasi dan terbatasnya kuota kelas yang hanya 28 murid di sekolah favorit. Antrian untuk mendaftarkan masuk sekolah dasar di Kota Mojokerto terlihat di sejumlah sekolah dasar di Kota Mojokerto, terutama sekolah dasar yang dianggap favorit oleh para wali murid. Seperti terlihat di Sekolah Dasar Kranggan 1, Kecamatan Kranggan, Kota Mojokerto ini. Agar tidak berebut dan saling serobot, wali murid membuat daftar absen sendiri, siapa yang datang lebih dulu berada di urutan absen awal. Begitu pagar sekolah dibuka, wali murid beserta anaknya langsung berebut masuk lebih dulu agar bisa mendaftar lebih awal. Umi, salah satu wali murid, mengatakan awalnya datang saat subuh untuk menghindari antrian panjang. 5:30 seksi, tapi masih sepi. Terus saya 5:30 tadi sini. Sudah banyak wali murid. Kok milih SD sini kenapa? Favorit di mana? Satu dekat dengan rumah. Dua, memang lingkungannya juga enak. Tapi untuk pendaftaran anaknya harus datang? Harus, karena ada tesnya. Kepala Sekolah Dasar Kranggan 1 Endang Sunaryati mengatakan sistem tes masuk ditentukan usia calon siswa dan jarak terdekat dengan sekolah. Terhadap antrian sejak dini hari, pihak sekolah sudah melakukan sosialisasi kepada warga sekitar melalui RT dan perangkat kelurahan. Terus untuk sistem masuk ke sini, Bu? Kita tetap ada seleksi usia. Setelah usia baru jarak. Sistem kita tetap samakan, kita nanti begitu jam 7, kita beri pengarahan dengan mekanisme formulir akan saya bagikan di aula. Yang mengembalikan formulir baru itu yang kami anggap dia daftar. Tradisi antrian sejak subuh sudah terjadi sejak beberapa tahun lalu. Hal ini terjadi karena kuota murid yang terbatas hanya 28 siswa, ditambah sistem zonasi yang memprioritaskan jarak rumah terdekat yang diterima masuk SD tersebut. Dari Mojokerto, Hari Sukemi melaporkan. Tahun haji kali ini menjadi saat yang istimewa bagi jemaah karena untuk kali pertama, tamu Allah tersebut akan menempati gedung baru Asrama Haji Embarkasi Surabaya atau AHES Sukolilo Surabaya. Gedung 5 lantai dengan fasilitas sekelas hotel berbintang ini siap dihuni oleh para jemaah sebelum berangkat ke Tanah Suci Mekah. Tiga hari menjelang pelaksanaan pemberangkatan kloter pertama haji, UPT Asrama Haji Sukolilo Surabaya Jawa Timur terus meningkatkan pelayanan dengan menyediakan fasilitas asrama serasa di hotel berbintang. UPT Asrama Haji Sukolilo Surabaya akan mempekerjakan petugas khusus pemandu fasilitas ruangan di dua gedung baru. Fasilitas lift layaknya hotel berbintang yang ada pada dua gedung megah di kompleks AHES ini siap menerima calon jemaah haji. Gedung pertama dinamakan Gedung Sofa dengan jumlah 3 lantai, kemudian gedung berikutnya adalah Gedung Zam-Zam dengan jumlah 5 lantai. Namun di setiap kamar di semua lantai itu belum semuanya terpenuhi fasilitas, di antaranya masih ada bed yang belum terpasang di dalam kamar. Total 2 gedung di Asrama Haji baru ini nantinya akan mampu menampung jemaah hingga 2 kloter dan setiap kamar berisi 4-5 bed. Tanya itu tampak setiap interior kamar juga layaknya berada di hotel berbintang, mulai lorong hingga kamar yang berlantai marmer.
AHES akan memberikan pelayanan terbaik demi kenyamanan jemaah sebelum terbang menunaikan ibadah ke Tanah Suci Mekah. Meski sudah menempati gedung asrama baru, namun gedung asrama lama masih tetap bisa ditempati oleh calon jemaah haji yang fasilitas di dalamnya sama dengan gedung baru, yakni terdapat 4 bed serta kondisi kamar juga masih layak digunakan. Peningkatan fasilitas di Embarkasi Surabaya ini nanti diharapkan mampu memberikan pelayanan yang nyaman sehingga calon jemaah haji bisa menjalankan ibadah dengan khusyuk dan pulang kembali ke tanah air menjadi haji yang mabrur. Dari Surabaya, Joko Hermanto melaporkan. Saudara, informasi tadi mengakhiri rangkaian Jawa Timur. Maksud kami mengakhiri rangkaian Jawa Timur hari ini. Dan seluruh berita tadi dapat diakses melalui aplikasi Klik TVRI. Saya Herma Prabayanti. Dan saya Brian Syadewantri mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat petang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.